Diam! Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Selamat pagi, cantik. Kenyang belum ya? Sayang banget nih kalau dibuang. Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Rumah tempat kita bebas menggila. Cek pesan dulu ah. Kamu lucu deh, Thomas. Warna cermin itu apa ya? They say dance for me, dance for me, dance for me, oh oh. I've never seen anybody do the things you do before. They say move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. Kalau cuma punya satu pilihan, apa bedanya dengan gak punya pilihan? Suara bertepuk sebelah tangan itu gimana ya? Kenapa harus mandi kalau ada tisu basah? Jari kesayanganku. Oh, ada lipstik. I love you when you call me señorita. Oh yeah, señorita sayangku. Oh, wow, 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 wow. Don't show up. Don't come out. Don't start caring about me now. Walk away. You know how. Aku tidak gila. Dipikir-pikir, gimana rasanya hamil ya? Aku akan jadi ibu yang hebat. Ya Tuhan. Tidur, makan, tidur. Cemilan. Enak. Kok aku baru tahu ya? Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Kalau gak ada orang, aku pipis dengan pintu terbuka. Orange satu-satunya warna yang bisa dimakan. Donald Bebek gak pernah pakai celana. Tapi setiap abis mandi, dia selalu pakai handuk di pinggangnya. Nggak pakai handuk. Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat.
Okay. Santai. Aneh nggak sih ngomong sama kulkas? Oh, kompor. Aku datang. Rapat online sama kayak meeting lainnya, tapi setengah rapi aja. Hai Su, ceritakan tentang pengalaman kerjamu. Aku senang bertemu orang, orang seperti aku. Jadi orang favoritku ya orang-orang. Aku bilang orang terlalu sering ya. Orang. Maaf, aku selesai. Kamu yakin? Orang, ya. Oke, terima kasih. Kamu akan kami hubungi lagi. Hal yang dilakukan orang saat tak ada yang melihat. Dear Diary, hari ini Senin? Bukan. Selasa? Jumat? Sabtu? Minggu? Ini hari Minggu kan? Minggu! Hari ini hari Minggu! Hai bos! Su, mana laporanmu? Harusnya diserahkan minggu lalu. Su, denger nggak Su? Ini kita lagi video call. Ya, saya bisa lihat kamu. Kalau gitu kamu saya pecat. Tapi... Mohon maaf. Anda pecat saya? Hah? Aduh, kamu pasti nyesel. Aku bisa melakukan apapun dari rumah. OMG, bukunya kebalik. Dipikir-pikir, nggak harus pakai gelas bersih, kan? Lapar, hanya bosan saja. Thomas, maaf, boleh nggak? Permisi, bisa kasih tahu kita tentang kemana air toilet mengalir? Ini dan pertanyaan lainnya akan dijawab oleh Thomas, si kucing. Tom, apakah kucing melihat dunia berwarna atau hanya hitam putih? Aku ngerti, ini pertanyaan sulit. Oh. Maaf. Yuk cari solusi membuang kotoran kucing. Tom menangkap umpan. Mau diapain, Tom? Aduh! Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, matiin kameranya. Matiin! Mati! Ouch! Aku tidak sendiri. Selalu menyenangkan berbicara dengan orang yang menarik. Kalau melabeli orang itu dosa, apa Sinterklas masuk neraka? Kalau berlian itu materi paling keras, gimana mau taunya? Kalau ikan mati di dalam air, apa artinya dia tenggelam? Kenapa kita bisa minum minuman tapi nggak bisa menelan telanan? Tunggu, suara siapa itu? Aku? Atau... Oh, tentu saja. Cuma pikiran bodohku kok. Oh, jadi... Kamu mau nonton video yang lebih panjang, tapi hari ini segini dulu ya. Kalau kamu suka video ini atau tidak... Tetap kasih like ya, karena... Oke, cuma bercanda. Sampai jumpa lagi, dadah! Muncrat, muncrat. Muncrat, 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 muncrat.